Video ini disponsori oleh Table Toys. Halo guys, hari ini gue bakal main Mystic berlima. Ada gue Sam di sini, ada Teddy, itu masih mending lah. Ada Richard, ada Yeriko, dan ada Lionel. Kita sebenarnya belum tentukan pemain pertamanya, cuman biar gue main terakhir kasih Teddy mulai dulu lah. Kamu ngaku jadi apa, Ted? Saya Lea. Ada yang nggak percaya? Belum percaya atau apa nih? Masih. Oke, Leak. Leak itu cari manusia. Manusia. Itu manusia bukan? Bukan. Kalau kasih tunjuk lah. 15.000. Oke, itu setan. Berarti Teddy entah kehilangan nyawanya atau pakai klinik. Oke, nyata dia tampilkan Leaknya. Dengan demikian, pocongnya dikembalikan, ganti. Oke, Ted tolong kocokin lah. Sekarang gilirannya Richard. Aku Leak. Kamu Leak juga. Ini udah ada Leak satu dan di tanganku, mari kita lihat. Susah ya. Ada yang nggak percaya? Aku percaya. Lin. Percaya sih. Percaya aja. Percaya sih. Berarti aku nebak. Kamu masalah apa sih sama aku? Buset, dari tadi loh. Ini ya, manusia. Yang ini? Ya. Aku lihat ya. Ini kan ya? Ya, benar. Gimana? Dukun. Oke. Kamu mati satu. Kecuali pakai klinik. Adalah satu. Oke, dukunku membunuh Leak. Dia ternyata beneran punya Leak. Leak satu, Leak dua, kita tinggal cari yang ketiga. Oke, udah selesai gilirannya Richard. Aku ya. Lanjut ke Yeriko. Aku Leak. Kamu Leak juga. Kok kayak aku mau nggak percaya tapi. Oke. Kamu nggak percaya kan, El? Masa tiga Leak? Iya, Leak memang ada tiga. Masa langsung keluar? Aha. Uh-huh. Jawabnya kan nggak mungkin. Nantangin, berarti cuma dia punya, Bang. Oke. Jadi gimana, Nel? Nggak usah lah. Nggak usah. Leak, cari manusia. Ini manusia. Yang mana? Kiri. Kiri. Manusia bukan? Lihat dulu, Nel. Oke, benar manusia. Easy, bro. Oke. Kamu padahal bisa pakai klinikmu, easy, tau? Easy, bro. Gak apa-apa lah kalau mau pakai klinik juga boleh kok. Tapi kiainya karena kamu udah kasih tunjuk ditukar. Kamu udah bisa aktifin ya? Gak bisa, kalau manusia di kuburan ya kita gak percaya sama yang begitu. Easy, bro. Ayo. Gak jadi pakai klinik. Kamu pocong. Kamu pocong. Oh, dia mau ngambil Leaknya orang. Percaya gak? Percaya semua, ya udah tukar. Tar. Richard nih. Richard. Nih. Enggak. Oke, okay, tukar percaya, sudah. Dukunmu percaya, dengan siapa? Kiai ya? Percaya. Oke. Okay. Narik. Mari kita lihat kartu di tangan. Aku adalah Kiai. Ada yang gak percaya? Percaya semua? Ada. Kiai gas, udah mah. Gas. Oke, okay. Aku bakal bunuh. Siapa yang belum hilang nyawa? Sini ya, kartumu. Iya, kami semua. Aku Kiai kan ya tadi ngakunya. Ini setan. Setan bukan? Oh, benar sekali. Ada mulai dimakan kah? Kiai kan. Oke, sorry interupsi sebentar. Giliranku udah selesai. Lanjut ke Teddy. Kamu ngaku jadi apa? Warga kah? Warga terus. Apa? Oh, dia jadi pocong. Bentar. Ada yang gak percaya? Gak percaya. Sikat, Cah. Oke, Richard gak percaya kalau Teddy itu pocong. Nope. Kalau kasusnya kayak gitu gimana? Kamu bisa kasih tunjuk beneran pocong atau enggak balik kartu kliniknya? Baru aja. Tapi bisa jadi dia beneran punya pocong, kita nggak tahu loh. Oke. Oke. Lanjut, Chat. Dia punya Leak di kuburan. Aku warga. Oh, kamu warga. Sekarang kamu warga. Itu kartu di tangan. Kartu di tangan. Ada yang nggak percaya? Percayalah. Percaya. Ambil. Oke. Tolong kocokin, Ted. Nggak apa-apa, nggak usah dikocok bawahnya. Dikocok lah, biar bisa jadi muncul lagi. Ya. Kamu Leak atau di tanganmu? Aku Leak. Kamu Leak. Cari. Ini maksudnya, ini. Iya, yang itulah. Sudah jelas persen dong. Aku ini. Manusia dong. Bentar ya. Gelap banget soalnya nih. Oke. Aku pakai klinikku. Nel. Lanjut, Nel. Membatalkan. Kamu pakai Leak, iya. Dukunnya satu. Kenapa mesti aku sih? Ya. Kenapa ya, mesti aku? Nel. Ku lempar beneran kalian. Biar seru lah, bro. Iya, biar seru. Masa gue yang dibunuh sih? Biar seru lah, bro. Iya. Itu manusia. Oke, salah. Berarti oke, pakai klinik. Jadi kartunya Lionel gak jadi mati. Dikocok ulang. Gak
Terus giliranku, aku masih kiai. Oke. Tar. Tadi, oke, nih, muka nggak percaya. Kok tangan gue getar sih, pusat. Aku sih percaya. Oke. Mending kamu pakai. Tar. Nyawamu masih dua kok, nyawamu masih dua. Jangan, tadi kamu jangan. Oke. Tadi si Riko barusan buang pocong ya. Itu setan lagi. Ini setan. Ya. gue bener. Lanjut, Ted. Ada seringnya. Pocong, percaya nggak? Itu bukan setan pocong. Ada yang... Aku percaya, nggak ada hubungan sama aku kok. Percaya lah ya. Oke. Kamu chat jadi apa? Aku Kunti. Kamu Kunti. Kasih lah. Aku sih percaya. Kiai. Dia kiai. Kalian nyebelin, kalian semua nyebelin beneran. Aku ya. Kosep, ya. Ya, kiai. Itu inevitable banget. Gak punya setan di kuburan itu bener-bener parah. Kalah. Kamu bisa tahu ya? Ini ember. Dari tadi gue udah pakai klinik berulang. Kalau aku belum kehilangan. Kamu serahnya dari mana? Biar seru, biar panjang gamenya. Kalau aku ini gak mati, aku bakal buang kiaiku ganti yang baru. Nelski. Aku ya. Kunti. Mau Kunti. Kunti tembak Kunti boleh enggak? Boleh. Kunti. Kamu Kunti. Percaya enggak? Percaya enggak? Oke, dia buang nyawanya. Aku enggak punya setan di kuburanku, jadinya giliranku di skip. Lanjut. Aku Lea. Kamu Lea. Warga. Ini warga bukan. Tembak Kunti, Kunti tembak Kunti. Yakin kamu? Oke, berarti Teddy harus kehilangan. Dia buang kliniknya, dia pegang, dan itu ditukar Kuntinya. Oke. Ted, tolong kocokin, Ted. Richard! Kamu mau jadi, dia udah gak punya layak. Atau mendadak pocong di tanganmu. Apa itu di tangan? Apa itu di tangan dukun, jangan-jangan. Kamu Kunti. Kamu Kunti, oke Kunti udah keluar berapa sih? Enggak ada yang mati ya, Kunti dari tadi kembali ke sini. Kunti, tunjuk kartu spesifik. Teddy sih satu ya? Teddy udah enggak. Satu. Ini udah habis. Dia sisa kartu di tangan doang. Percaya sih ya, sama Richard. Aku sih percaya, aku enggak bisa nantang. Percaya sih, Bos. Masa warga. Wah, ngeri sih. Warga? Warga. Bagaimana mau pakai klinik atau ini yang enggak dibalik dibuang? Oke, okay. Aku ya. Kunti itu paling susah berhasil. Aku ya. Dia masih lewat. Meh. Kerja sama. Bedanya Lionel masih punya layak. Ya, dia masih punya layak. Aku yang enggak punya apa-apa. Enggak usah ngapa-ngapain kan? Giliran gue ya. Enggak, gilirannya Lionel. Apa manusia? Manusia. Oke, tapi Lionel enggak kehilangan nyawa juga karena dia udah tereliminasi. Oke. Okay? Sekali lagi enggak ada yang berbaik hati pakai efek pocong kasih aku setan jadi giliranku di skip. Kamu mau baik kah? Warga. Oke. Okay. Oh, lihat. Manusia bukan? Cong. Dia dapat setan ya, terus, buset. Cong. Oke, okay, sekarang Richard. Kunti tuh. Aku Kunti. Kamu Kunti. Ada enggak percaya? Aku sih percaya. Percaya sih. Jangan bilang ya Riko pocong lagi dia. Percaya sih sama pocong. Kasih tahu. Coba lihat dulu kamu. Enggak, dia tetap mesti buka. Dia udah enggak punya klinik. Oke, okay, tapi ini enggak mati dukunnya. Kamu yang kehilangan klinik atau kehilangan nyawa? Klinik lah. Ya, mau. Terus ini akhirnya ganti dong? Enggak. Karena kan kita enggak ada yang nantangin kamu. Si Teddy yang ganti kartu. Sekarang gilirannya Yeriko. Aku pocong. Kamu pocong. Tolong oper layakmu ke aku nah biar aku bisa beraksi ya. Aku pocong. Enggak percaya. Kamu enggak percaya? Enggak tahu. Masa dia pocong lagi sih? Dia udah 3 kali pocong dong. Oh, enggak. Kamu tahu percaya enggak? Percaya. Oke, tukar kartu di kuburan. Tukar apa sih? Bukan kartu di tangan. Hah? Gak apa-apa. Demi apa? Mending kasih ke aku gitu, nah. Gak mau nyebelin. Tadi nebak gak percaya pocong kan? Oke. Nel, kamu mau cari manusia nih sekarang. Itulah manusia. Itu tuh manusia tuh. Tolong bunuh ya Riko yang udah bunuh aku. Eliminasi dong. Oke, okay. Efeknya lihat itu manusia bukan? Manusia bukan. Dia masih punya klinik. Bukan dibilang. Sekali lagi. Enggak mau. Mati ya. Oke, aku sekali lagi gilirannya di skip. Lanjut ke Teddy. Aku warga. Warga. Ada yang enggak percaya? Enggak percaya. Dikata.
Oke. Okay. Richard harus mati. Wah, buy one nih. Oke. Okay. Gimana? Aku dari tadi ketawa juga. Buy one nih sama Teddy. Iya, buy one. Tinggal Teddy sama Jericho yang masih ada nyawa. Sekarang aku, Kunti kan aku mati. Iya. Kasih, Chat. Kunti mencari. Kenapa enggak dia aja anjing? Iya, Jericho masih ada nyawa. Jericho masih ada nyawa. Kenapa dipegang? Dia merasakan aura di situ. Dia masih ada nyawa. Ntar aku kayaknya udah keluar 2, Dukun udah 1. Warga sih. Kunti bisa nembak hantu juga. Bisa, Kunti bisa nembak sesama setan. Warga sih. Kunti juga. Ah, beneran? Beneran? Bisanya 1 banding 6 tau. Beneran? Oh iya ya. Oke, ini benar-benar 1 lawan 1 nih. Dan gilirannya Jericho. Sorry bro. Mendingan leak daripada Kunti lah. Leak bro, langsung. Kalau mau end game pakai Kunti. Ketahuan cok kamu kalau. Oke, ini kan giliran. Oh, giliranmu. Dia pasti nyerang Teddy, gak ada pilihan. Kunti, kasih langsung Kunti sebutkan. Ya terserah kamu. Enggak, mendingan leak, dia punya leak di kuburan. Harus jalan nih seperberapa. Harus kita harus ngambil giliran. Iya, kamu mending tebaknya langsung sudah. Aku warga. Plot twist ya. Enggak percaya. Enggak lah. Ya kan dukun. Mati, kan? Tapi kamu mati juga. Terus gimana? Enggak ada yang menang, betul. Kamu dukun. Enggak ada efeknya, udah enggak ada yang punya nyawa. Dan ini sebenarnya jarang banget terjadi, tapi karena efek dukun, dua pemain terakhir bisa tereliminasi di saat bersamaan dan anti klimaks sih, cuman enggak ada yang menang di sini. Oke, okay, gua seneng. Jadi di sini seri ya, kita semua sama-sama mati, enggak ada yang menang lawan si setan. Dan itulah One Full Playthrough main Mistis berlima. Semoga dengan menonton video ini kalian mengerti bagaimana kinerja permainannya. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.